Pengembangan sektor usaha di Banjarbaru terus digaungkan pemerintah setempat. Belum lama ini, pemerintah Banjarbaru meresmikan salah satu usaha klinik kecantikan swasta di Jalan Panglima Batur, Lok Tabat Utara. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan, pihaknya mendukung pengembangan sektor usaha untuk kemajuan daerah. Menurutnya, kehadiran usaha baru di kota idaman ini merupakan hal yang baik karena bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Kota Banjarbaru, karena Banjarbaru hari ini sebagai kota pendidikan, kota pemerintahan, ini bisa juga menjadi kota kesehatan ke depannya, begitu. Akan menghadirkan perawatan-perawatan murid yang baik, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kebanggaan di kota Banjarbaru. Kehadiran klinik kecantikan ini juga diharapkan dapat menaikkan indeks kesehatan di Kota Banjarbaru. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.